Pantai Kundi. Nah, ini ada wisatanya, salah satu batu wisata Batu Betangkup, dermaga, toilet WC. Dan satu wisata Pangkal Balok. Jadi Pangkal Baloknya nggak ditulis. Nah, Pangkal Baloknya adalah tempat pemancingan. Sayang, nanti mungkin sudah saya bikin video dibikin wisata Pangkal Balok untuk tempat pemancingan bersama batunya yang unik. Rencana mau foto batu yang uniknya pagi ini. Nah, ini Pantai Kundi, baru selesai di aspal, dan ini penahan ombaknya. Nah, kalau ini sudah bagus ditata, cuma kalau dia kuat dilawan oleh ombak ya. Nah, pasirnya putih, jadi kalau dibersihkan sampah ini, walau pantainya nelayan tapi bagus ya. Ini pohon-pohon kelapanya tertebang deh. Nah, jaring banyak di sini ya. Berarti aman jaringnya ya. Kalau di Pantai Anyai katanya kurang aman. Perahunya ada yang hilang. Jaringnya di pinggir pantai. Saya mau foto di depannya. Melihat pemandangannya bagus enggak ya? Ini Sungai Kundi rupanya ya. Dia ada sungai. Sungai Kundi ya. Saya baru tahu dia ada sungai. Nanti saya video shootnya ya. Oke, saya menuju ke ini. Pasirnya putih. Ya. Pasirnya putih. Putih ya, sampai di tengah sana, jadi bisa menyaksikan matahari terbit juga di sini ya. Prediksinya kalau sudah sampai di tengah sana. Jadi Pantai Kundi ini lumayan pemandangannya bagus, walau banyak perahu ya. Karena ini perahu nelayan yang banyak. Pasirnya putih ya. Beda dengan di Anyai, ada campur lumpur. Di sini dia pasirnya di pohon perapat aja putih ya. Luar biasa ya. Nah, ada batu sedikit ya. Mungkin nanti saya mau foto juga, video shoot.
seperti yang di Anyai kemarin, 3 foto viral semua, khusus pantai Anyai bawah. Tapi terakhir saya pulang, 3 tempat saya foto viral semua, tontonannya ada 2000 lebih. Nah, kalau nggak salah tontonnya 2000 ke atas semua, itu luar biasa. Nah, saya foto sebenarnya di sini dia bisa menyaksikan matahari terbitnya ya. Nah, karena saya pernah ke jembatannya saat itu. Nah, jembatannya perlu direnovasi ya segera. Nah, di sini yang saya bilang perlu dibangun jembatan beton sehingga untuk wisata bisa menyaksikan matahari terbit di tengah dari sini sambung ke sana ya, dari sini sambung ke sana. Batunya ada ini ya, itu unik ya, batunya bersusun ya. Mungkin saya video shoot satunya ya. Jadi di sini kalau dibikin jembatan satunya lagi beton, menarik bisa wisatanya di tengah sebelah barat ini. Saya mau lihat ini pohon perapat tumbuh di atas pasir. Ini juga unik ya, begitu banyak. Wah, pasirnya tinggi, harusnya ada kerang tahu nih kayak di Anyai ya. Cuman di Anyai juga sudah hilang kerang tahunya. Kalau zaman dulu dia kerang tahunya banyak, yaitu lokan. Wah, unik sini ya. Di pohon perapat tapi dia ada pasir. Luar biasa ya. Oke, saya maju sedikit. Sesudah itu saya tutup videonya. Saya di sini dulu. Video shotnya jangan saya foto dulu. Ada video shot berapa? Di pohon perapatnya saja.